Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dicerah-cerahnya rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak kenal dengan Rizky Nabila? Seorang artis yang sangat seksi, namun tiba-tiba tiada hujan, tiada petir, hijrah dengan memakai cadar. Maka netizen mengatakan bahwasanya Rizky Nabila tidak akan bertahan lama, sama dengan Inara Rusli. Namun sekalipun masa lalu Rizky Nabila penuh dengan seksinya, penuh dengan vulgarnya, namun bisa jadi dengan cara ini Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada Rizky Nabila sehingga hijrah dengan sebenar-benar hijrah dan moga istiqomah seperti wanita-wanita lain ini yang diberikan Allah hidayah di dalam hatinya. Kita tidak boleh menilai seseorang dengan masa lalu karena bisa jadi di akhir hayatnya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh membandingkan seseorang dengan orang lain karena hidayah adalah milik Allah. Siapa yang dikehendaki, dia akan memberikannya kepada hambanya ketika seorang hamba itu menjemput hidayah. Semoga Rizky Nabila istiqomah di dalam menjalankan perubahannya sekarang, dan semoga Rizky Nabila benar-benar hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat di media sosial Rizky Nabila sudah menghapus sebagian foto masa lalunya yang masih membuka aurat, dan sekarang sudah hijrah dengan memakai cadar. Semoga bermanfaat, ambil hikmahnya. Jangan pernah menilai seseorang dari masa lalunya, tapi nilailah seseorang ketika dia bukan masa lalunya lagi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.